بسم الله الرحمن الرحيم. Hi guys, welcome back to Matkri Channel. Kepada yang baru singgah, baru bertemu, baru lalu, baru jumpa, baru semua baru-baru dengan channel aku, jangan lupa like, comment and share, subscribe. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Let's get this video rolling. Bertemu lagi kita di atas motor Barcona ni. Motor paling handsome dalam dunia. Aku harap nampak dalam siap-siap belakang. InsyaAllah. Ni aku undui balik Penang daripada kampung. Malam ni raja. Dah pukul 4. Perempuan tu. Dia mesti minat buat makan. Paling belakang. Kira tak ada. Hari ni hari Sabtu. Ini ayah hat lah. Berlangsungnya kat Brick, dekat Stadium Pertukaran. Ada yang pi ke? Aku tengok ni ramai yang konvoi balik. Dah balik dah. Memang dah petang. Katanya dah habis dah. Tadi masa aku undi balik tadi, CP125 tengah race. Botol lu. Mantap. Wah, saya okey. Buat macam mana pun saya okey. Hari ni, hari ni pula. Lah ni musim hujan weh. Hujan kemarin 24 hour hujan daripada pagi sampai pagi tadi hujan. Ni mendung-mendung lah kalau hampa nampak. Yang mana bawa motor tu berhati-hati lah. Takut ada lopak ayam kan. Ayam takut bahaya. Yang nak kereta pun sama lah. Saya ingat laju-laju untuk kelajuan kebangsaan. Aku lebih 10. Kalau hujan lebat sangat tu kan, better berhenti dulu lah. Sampai tak nampak jalan, ayam takut banyak kan. Jangan jalan lah. Motor mati tak apa weh. Takut rider lah, orang lah. Takut jatuh lah, slide lah, kita tak tahu. Ini aku punya tajuk video ni lah, tiada tajuk lah. Kalau ada tajuk aku letak lah. Kalau tak ada aku pun tiada tajuk lah. Area-area yang bawa hujan lah. Kalau hujan, share lah dekat komen. Komen-komen sikit. Kepada yang bertanya, yang tertanya-tanya, yang tanya pada aku, set merah ni aku set nak beli mana, buat macam mana. Aku ni blind spot mirror ni, bukan set mirror. Dia punya bracket aku custom lah, aku buat sendiri. Aku lekat dengan double side tape. Boleh lah nampak lah, nampak. Nampak je belakang. Nampak pegang handle pun nampak lah belakang. Bukan tak nampak. Tak eloknya tak payah pakai je ni. Tapi pakai set mirror standard tak apa je aftermarket punya. Jangan pakai blind spot. Tak nampak eh. Aku apa tak nampak lah. Dia position start motor dan lain-lain. Kalau R25 macam ni lah. R15 lah, CBR lah. Aku tak sure lah. Dia punya position macam mana. Aku tak nampak lah. Better aku pakai je lah set mirror yang standard. Hujan dah mula rintik-rintik. Tadi aku tak pasang kamera, tak hujan. Wah, aku minat betul ya Defender ni. Kepada yang bercuti, selamat berhujung minggu. Kepada yang bekerja, selamat mencari rezeki. Nak mana ni? Nak ke mana ni? Dengan set merah tak bagi. Set merah. Signal tak bagi. Uish. Ada sekawan lembu di atas lori untuk dijual loh. Takkan naik lori saja, buat takkan buat ronda. Mesti dia jual. Oh, jam. Kau tengok jam tak relax weh sini. Ni kira okey lagi lah. Lepas satu masa tu tak berjalan tu. Yul. Sangkut tu weh. Jadi aku akan ke kanan ni. Kalau duduk lorong kiri ni nanti susah nak ke kanan. Kalau ada ruang kita akan masuk ke kanan lah. Maybe. Jangan buat hal. Jadi kita akan ke kanan lagi. Ni jam sebab nak naik ni lah. Nak naik bridge kan, first bridge. Lepas tu ni dengan pesta Penang pula. Lagi bertambah-tambah jam lah. Poi barat dah masin dah makanan tu. Apa bertambah lagi garam. Begini.
begitulah rasanya. Dah masuk kanan ni okey lah. Dah boleh, dia lancar lah. Cuma lorong, dua lorong ujung tu je lah yang jam. Kan jam dia slow lah, slow. Kalau peak hour ni, time raja ni, peak day kan memang jam gila lah. Tambah ni dengan musim-musim hujan, orang ramai nak kereta kan. Oh, jangan slow ni tu. Oh, dia slow pak, dia slow dekat ni lah. Lepas tu dah okey lah. Tapi jam juga. Memang nak ramai-ramai ni. Bercuti lah. Esok dah Isnin dah kerja. Maybe on the way balik ke kediaman masing-masing ni selepas bercuti. Harap bukan ada perkara yang buruk berlaku lah di hadapan. Bukan accident ke apa. Aduh, sarah lorong ni. Depan tu kecil. Wah, ada kun-kun merah tu kan. Bukan kun ni, aku tak tahu ni. Barricade lah, divider. Hai, tak tahu. Oh, ni kecil, so bahaya sikit lah. Oh, ni macam geng-geng konvoy. Jam blue. Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu. Oh, tak jam pun. Aku tak tahu jam sebab apa. Slow lah, slow. Lebih kereta banyak kan. Hujan dah mula rintik-rintik lah. Harap tak lebat lah sampai rumah. Ada pisang juga. Capit kan. Oh, dia punya alhamdulillah tu start tu. Macam Avenger. Minta lalu bang. Masih. Tadi buka lampu kan, tekan brek tak lepas. Bagi syarat tangan tu. Yo, saya ke depan. Saya tak masuk kiri bang. Wah, dia buka lampu. Ingat tekan brek tak lepas. Oh, salah pencaturan. Lain macam lah dia punya kala. Ayok, ada-ada runner menunggu. Sekiranya ada apa-apa berlaku, mereka sampai. Aduh, aku cukup tak bermik. Oh, jam sini. Aduh, tak boleh buat bincang lah. Sebab lorong tak ada kan. Takkan pihak berwajib tidak mengambil. Ha, tengok. Sorry bang, tengok. Abang tengok-tengok apa bang. Dia tumpah lalu sikit. Polis peronda. Tak ada pihak berwajib nak ambil inisiatif lah nak kembangkan lorong ni. Bahaya untuk penunggang-penunggang motosikal. Oh, pergi mana ni abang dorang ni? Aduh, ke tengah lah sikit. Lorong kecil. Tanpa bayang lah tiga lorong. Tiba-tiba tol ada 6, 7. Aku nampak macam polis trafik lah di hadapan. Oh. Polis trafik. Aduh, macam mana ni? Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada yang ligat. Mimpi dia saman orang yang naik lorong kecimasan kot. Jangan dia saman aku dah lah. Ada lagi satu di hadapan aku rasa. Mungkin macam bukan dia. Harap-harap bukan dia. Begini rasanya cinta. Begini rasanya rindu. Tajuk video aku. Adakah polis tahan aku? Dah ada tajuk dah. Kalau hampa lalu dekat pihak berkuasa tu, badan beruniform tu, angkatlah tangan. Walaupun dia tak tahan kita kan, kita lalu depan dia nak potong dia. Kalau nak kereta tu tak payahlah buka tengkat tangan macam naik motor ni. Begitulah. Bukan apa, kita hormat, bukan takut. Oh, ni corner favorite aku kan ni, tapi kereta banyak. Macam mana nak layan? Oh, smart lah Lexus. Terima kasih bekerja mencuci. Hai.
Bawa aku merah ni. Aku punya traffic light ni. Cici, sapu hidung. Malu eh tu. Terasa bagai ditusuk sembilu bisa. Perihnya entah bila akan terhenti. Aku nanti dah RM20,000 nak buat valve clearance dah ni. Aku tak tahu valve clearance berapa ringgit. Kalau ada user R25 yang pernah buat valve clearance, top set. Haa, dia lah. Ah, hijau. Benda paling syok sekali, hijau lah. Traffic light hijau. Kalau traffic light merah, tunggu lah tu. Aku rasa sampai sini cukup video aku kali ni. Kepada yang menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Share lah kepada rakan-rakan anda untuk menonton bersama-sama. Okay, geng. Thank you guys for watching. Ciao.